This all goes off safe and soundly, but I'll miss your arms around me. I'd send a postcard to you, dear, 'cause I wish. Yay, selamat pagi happy people. Ayo bangun. Kita sambut yuk matahari pagi. Pagi ini aku mau ajak Val untuk menikmati pagi di pinggir jurang. Pasti seru deh. Let's go. Wow, akhirnya sampai juga. Woo! Gila, keren banget ya. Kita kayak harus sapa dulu happy people sih. Selamat pagi happy people. Selamat pagi. Wah, ini akhirnya kita sampai juga nih di jurang tembelan di Bantul. Tuh, Yogyakarta. Yogyakarta gimana menurut kamu? Ini keren dia banget. Nih, ini yang aku pengen ngasih tahu sama kamu sebenarnya, Valerie. Ya ampun, dari kemarin dibawa ke tempat-tempat kece terus. Iya, iya, maksudnya karena di Jogja tuh banyak banget tempat kece. Ini juga sebenarnya bisa dibilang salah satu tempat yang paling oke lah kalau misalnya buat foto-foto, spot paling oke. Apalagi kalau saya pagi-pagi, biasanya di situ tempat foto buat sunrise. Aku pengen banget foto-foto nih di sini, di sana. Ya, banyak banget spotnya. PPS, para pencari sunrise. Wis. Nah, tapi ini kita santai-santai kali di sini. Aku udah bawain teh buat sana. Wih, so sweet. Sudah ya, berdua di ujung kapal kayu di ini. Kapan lagi kan? Hai. Apa namanya? Breakfast with a view. Hey people, minum teh dulu ya. We watch the sun go down as we walk. Indah banget ya daerah Bantul ini, terutama di jurang tembelan ini. Berasa lagi duduk di kapal yang melayang di atas awan. Happy people yang udah bosan sama wisata Jogja yang mainstream, cobain deh kesini. Di daerah Kabupaten Bantul ini banyak wisata alam yang bisa dieksplor. Harganya terjangkau banget, tapi view-nya yang mahal. Nah, jangan lupa juga ya untuk dokumentasiin supaya punya stok untuk feed Instagram. Masih di kawasan Bantul, ada lagi nih wisata alam yang keren di pinggir tebing, namanya Watu Mabur. Wah, ternyata pemandangan di sini lebih luas dan banyak bangunan untuk spot foto yang unik-unik banget. Wah, gimana Vel? Perasaan lo sekarang Vel? Seneng banget ya dibawa jalan-jalan ke tempat yang bagus ini. Iya, selain yang jurang yang tadi tuh yang kita lihat, ini ada lagi, banyak lagi spot-spot di sini mah. Wow. Kalau di sini kan namanya Watu Mabur. Ini pemandangannya nih ke Kali Oyo namanya. Nih, wah, ini udah disediain kayak gini lagi. Wow. Jalan menuju surga. Wah, tapi ini masih kayak kelihatan ini ya. Lebih safety gitu. Sangat pemandangannya. Fotonya lucu-lucu banget ya. Ada jalanan, ada rumah-rumahan yang terbuat dari kayu dan bongkahan batu. Terus jalan setapaknya pun keren banget. Vel, ini kita udah gak bisa dibohongin lagi sih sama pemandangannya bagus banget ya, parah. Iya, keren banget. Posisi kita udah pas banget nih, kita harus foto buat feed Instagram. Boleh, boleh, boleh. Safira, Safira. Vin, ya. Aku bawa cemilan loh. Kamu tuh
kemana-mana selalu bawa cemilan ya? Iya dong, aku selalu bawa Malkis Kongguan, terutama rasa coklat. Wah, aku baru tahu loh, Kongguan Malkis itu punya rasa baru yang kekinian ternyata ya? Iya dong, dan gak hanya rasa coklat, ada juga rasa-rasa lain yang gak kalah enaknya. Nih, cobain. Coba deh. Pas banget nih, makan Kongguan Malkis yang coklatnya berlimpah dan enak banget, apalagi sambil lihat pemandangan kayak gini. Bener banget, makanya selalu ajak Malkis kemanapun kamu mau. Malkis, ya Kongguan. Celebrity!